Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Coba mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Bu Guru kita belajar menghafal surat Al-Falaq, ada ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Nah, anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah. Dan jangan lupa kirim voice note kepada Bu Guru masing-masing. Nah, jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kita hari Selasa, yaitu tanamkan agar anak mengakui dan meminta maaf bila melakukan kesalahan, bertanggung jawab meminta maaf. Nah, di sini anak-anak amatilah gambar di bawah ini. Kemudian anak-anak menceritakan apa yang terjadi di sini dengan gambar 1 dan gambar 2. Nah, ceritakanlah sesuai dengan gambar yang kamu lihat, kamu video. Kemudian setelah menceritakan dan di-shoot di video, dikirim ke link ke Bu Guru. Kemudian mewarnai gambar perbuatan yang baik. Dari kamu menceritakan tadi, dapat kamu beri kesimpulan ada perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Nah, di sini warnailah mana perbuatan yang baik itu. Coba dari sini, baik apa buruk? Ya, kalau ini baik. Nah, mana yang diwarnai? Dari sebelah
kanan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba warnailah gambar yang berbuat baik. Kamu pilih dulu ya, nanti warnailah. Terima kasih, semangat ya. Nah, untuk kegiatan kita yang kedua adalah, ini gambar apa, Nana? Gambar apa? Ya, betul, matahari. Subhanallah, sungguh menakjubkan kegunaan matahari ini. Untuk apa saja kegunaan matahari? Nah, bisa anak-anak sebutkan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, semua itu adalah ciptaannya Allah yang patut kita syukuri dengan terbitnya matahari di pagi hari. Nah, tebalkanlah tulisan dan huruf hijaiyah bergaris putus-putus. Nah, kita mulai ya. Di sini ini huruf apa? M, pinter. Ditebali semuanya ya. Nah, bisa kan anak-anak? Semuanya ditebali. Ma, ayo dibaca semuanya bareng-bareng. Ta, ha, ri. Nah, matahari yaitu huruf hijainya adalah syamsun. Ayo kita ulangi bersama-sama. Syamsun, matahari. Matahari, syamsun. Jadi bahasa Arabnya adalah syamsun dan bahasa Indonesianya adalah matahari. Nah, kamu tebali ya sayangnya, kemudian kamu warnai. Sudah siap? Alhamdulillah. Jangan lupa ucapkan bismillah dan alhamdulillah setelah dan sesudah kegiatan. Belum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah ya. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini pelajarannya sudah selesai ya. Ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa'amilussalihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar selalu, belajar di rumah. Jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.